Baik, stop 2204 kosongan aja. Jadi caranya saya akan bikin new Ubuntu 2204 kosong. Supaya tahu bahwa itu kosong, belum ditambahin apa-apa, supaya ini jadi referensi nanti kalau saya butuh apa-apa tinggal di copy aja. Ini saya kasih memorinya agak gede aja biar enak hidupnya. Kasih 3 giga kira-kira virtual hard disk dynamic allocated 10 giga kurang saya kasih 30-an giga. Oke. Create. Oke. Sekarang saya perlu setting. Ini sambil saya bikin video ini saya sambil install sebetulnya Ubuntu di laptop. Laptop saya format, saya install Ubuntu. Nah itu lagi bunyi itu sebelah sana. Ini sudah advance, oke, okay, description, encryption udah. Ini saya bikin 3000 biar prosesornya saya bikin 2 biar enak hidupnya. Storage-nya bisa diganti gak ya? Oh, storage-nya nggak bisa, harus tadi. Udah, tinggal ini aja. Saya harus choose disk, var data Ubuntu PQR di atas berarti 2204 desktop. Oke, okay. Ini oke. Okay. Sekarang saya akan start. Oke, biar dia biar dia loading dulu. Nih sambil loading saya pause dulu bentar. Oke, mulai ada tanda kehidupan. Cuman masih butuh waktu lagi. Oh, ini waktunya adalah waktu GMT, ini masih jam 4 pagi. Di sini udah jam 11. Saya pause lagi. Oke. Saya sudah sampai tampilan seperti ini, mau try Ubuntu atau install, kita akan install, klik install. Ini keyboardnya bahasa Inggris, ini bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris karena kita dijajah Amerika. Parah banget. Continue. Oke, sekarang instalasi yang dipilih adalah normal installation, download updates while installing Ubuntu. Continue lagi. Oke, ada kehidupan. Ini butuh waktu lumayan buat installnya sih sebenarnya. Ini saya install dua sekaligus ya, laptop lagi diinstall sama ini VirtualBox supaya kita punya rekaman cara instalasinya aja sih. Oke, okay. Nah ini erase disk sama install Ubuntu paling gampang mah itu aja, install now. Cuma hati-hati kalau mainan kayak ginian kalau ada data hilang. Saya continue. Jadi data sebaiknya di backup. Kebetulan kalau laptop saya ini emang buat laptop buat demo-demo, jadi nggak masalah. Saya install berkali-kali juga nggak masalah. Cuman yang masalah di desktopnya. Oke, okay. Where are you? Jakarta. Continue. Kasih nama Ono. Sekarang ini namanya VirtualBox. Username-nya, passwordnya saya bikin 123456 123456. Kalau kita lihat tuh 123456 login automatically karena ini buat percobaan aja. Sekarang continue. Nah ini harus saya tinggal lama nih. Oke, dan proses ini lumayan sedang instalasinya. Ini biar saya pause aja jadi Anda nggak usah nunggu. Oke, selesai, kita tinggal restart. Lama juga ya, ditinggalin tadi. Oke, kita enter aja. Booting, harusnya udah beres sih.
Cuman kayaknya ada masalah di codec buat MP4. Parah. Oke, ini sebentar lagi selesai harusnya. Udah gitu kita bisa save. Oke, tampaknya berhasil. Kita skip. Next. Next. Done. Oke. Tinggal di set ininya aja. Layar. Display-nya digedein. Udah gitu kita beres. Display. Ini dinaikkan menjadi... Oh, kegedean ya? Enggak. Iya benar kegedean. Ini? Nah, ini mendingan nih. Skip. Oke. Terminal. Shutdown. Oke. Okay.